Halo. Halo Pak Arga. Saya ingin memberitahukan kalau hari ini Bu Wilda terpaksa kami harus melarikan ke Rumah Sakit Umum Sentra Mulia. Jangan-jangan dia lagi sibuk jagain Firman di rumah sakit. Raya, Albi, dan Syira sepertinya bukan lagi jadi prioritas utama Nabila. Hari ini hari Minggu. Biar aku yang ajak anak-anak pergi buat jalan-jalan. Aku baru tunjukin ke Nabila kalau aku ayah yang satu tulis sama mereka. Ini ada apa lagi? Kenapa tiba-tiba rumah saya telepon aku? Jangan-jangan terjadi sesuatu sama Wilda. Halo. Halo Pak Arga. Saya ingin memberitahukan kalau hari ini Bu Wilda terpaksa kami harus melarikan ke Rumah Sakit Umum Sentra Mulia. Karena Bu Wilda hari ini mencoba untuk melakukan bunuh diri, Pak. Kami menemukan botol obat penenangnya di tempat tidurnya, Pak. Dugaan kami, Bu Wilda overdosis atas obat tersebut, Pak. Gimana bisa? Istri saya mendapatkan obat penenang sebanyak itu. Mohon maaf, Pak Arga. Sampai saat ini kami masih mencari tahu dari mana Bu Wilda mendapatkan obat-obat itu. Dugaan kami sementara, Bu Wilda mendapatkan obat-obat itu dengan cara mencurinya di ruang farmasi, Pak. Tapi kenapa harus dipindah ke Rumah Sakit Sentra Mulia? Emang di sana nggak bisa tangan langsung untuk pasien overdosis seperti ini? Keadaan Bu Wilda sudah tidak sadarkan diri, Pak. Dan cukup parah. Kami kekurangan alat di sini, Pak. Jadi kami tidak bisa melakukan perawatan yang lebih intensif. Jadi kami harus merujuk untuk dibawa ke rumah sakit yang lebih besar, Pak. Baik. Terima kasih buat info ya, Dok. Saya segera langsung ke Rumah Sakit Sentra Mulia. Sama-sama, Pak. OMG! OMG, Bu Bos! Aduh! Bu Bos, kenapa jadi begini sih, Bu Bos? Aduh. Bapak ini siapa ya? Aduh. Saya anaknya. Bapak jangan bercanda, Pak. Maksudnya, saya anak buahnya, ini Bu Bos saya, a.k.a. saya ini Aspri yang berbakti dan berbudi luhur. Jadi jangan larang saya, Mas. Saya mau ikut, Mas. Mau nemenin Bu Bos saya, Mas, ya. Silakan. Iya. Aduh, Bu Bos. Kenapa Bu Bos pakai acara mau bunuh diri segala sih? Ntar kalau Bu Bos meninggal, saya sama siapa dong? Aduh, Bu Bos. Bu Bos. Maaf, kalau Bapak tetap berisik dan mengganggu pekerjaan kami, silakan Bapak turun saja. Jangan dong, Mas. Saya mau ikut Bu Bos saya mau nemenin. Satu lagi, Mas. Jangan panggil saya Bapak-Bapak dong. Saya kan belum nikah. Saya masih perjaga ting-ting. Panggil aja saya Mas Bro ke apa Brojer gitu. Bu Bos. Bro. Yeay, saya diam.